terlalu cepat, cepat, cepat. Lampu ini sangat berwarna buat kita. Terutama Bapak Menteri SDM Republik Indonesia bersama rombongan. Selamat datang di negeri Pelangi, daerah tertinggi di Indonesia, dalam rangka menemui undangan kami untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro pertama 200 kWh di Kabupaten Puncak. Puluhan tahun lamanya kami mengalami kesulitan energi listrik, dan sebenarnya energi listrik yang tidak hanya untuk penerangan, tetapi energi listrik yang dapat memenuhi hayat hidup orang banyak dalam seluruh aspek kehidupannya. Energi listrik yang memungkinkan kami untuk mendapatkan penerangan, pengembangan usaha-usaha ekonomi, kebengkelan, kesehatan, dan pendidikan dalam waktu yang tidak terbatas. Padahal ketersediaan energi listrik adalah kebutuhan dasar hayat hidup orang banyak dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya sampaikan kepada masyarakat, lampu ini sangat berwarna buat kita. Dan lampu ini membuat kita agak bahagia, agak bahagia, semua bahagia, bahagia. Ini begitu nyata negara masuk di Papua, dan lebih khusus di Aceh. Kalau lampu ini tidak ada, kami jadi bingung. Pak Presiden selalu bilang, oh, cepat, cepat, cepat. Kami masih terlambat. Ya, semua tergantung listrik. Dengan listrik ini ya kita tertinggal lagi, kita terisolasi lagi, kita terbelakang lagi. Kita sama-sama dengan Jakarta, sama-sama dengan Indonesia.